depan lu kali ya. Ah, akhirnya kita sampai juga di toko Zlatan Adventure cabang Pancasila. Kita langsung masuk aja yuk. Waduh. Akhirnya nih. Akhirnya kita sampai juga di toko Zlatan Adventure cabang mana? Cabang Pancasila. Cabang Pancasila, dan ini yang jaganya namanya? Gue Dian. Dian di sini. Kasir di sini ya? Oh, di sini ada berapa orang yang jaga? Di sini kebetulan kita ada 3 orang. Ada 3 orang yang jaga, ya. Satu cewek sama 2 laki-laki. 2 laki-laki. Jadi kalau kalian nanti mampir ke toko Zlatan Adventure cabang Pancasila, kalian akan ketemu Kak Dian sama ada nanti 2 SP lagi. Nah, gue penasaran. Kan kemarin gue udah nge-review toko Cinere nih. Sebenarnya bukan gue yang penasaran sih, banyak yang penasaran ketika kemarin nge-review toko Cinere. Pengen tahu juga cabang Pancasila tuh sekomplit Cinere nggak sih barangnya? Gitu. Di sini sebenarnya sama aja ya, nggak jauh beda sama yang di Cinere. Cuma karena kita tuh kelihatannya tokonya lebih kecil aja, oh, jadi iya, lebih betul. Padat. Oh gitu. Jadi, tapi untuk barang sama aja. Sama aja. Oke, jadi sama aja ya ini. Kalau kalian kejauhan mungkin ke Cinere, ini daerah-daerah sini nih, lu bisa mampir ke sini aja karena barangnya tuh sama aja dengan toko yang lebih besar. Betul. Nah, gue pengen keliling-keliling nih. Kita review bagian depan dulu. Ini di bagian depan ada barang apa aja nih? Untuk di bagian depan kebetulan kita kalau di sebelah kiri gue tuh ada sarung tangan, ada koper, ada dry bag. Oh, dry bag juga ya? Iya. Ada trekking pole juga. Nih, kalau lo nyari-nyari sarung tangan di sini ada tuh. Terus trekking pole ada. Waduh, koper juga tuh. Ada dong. Buat mudik lebaran entarnya nih. Nih koper-kopernya, terus tas kering juga. Iya, betul. Untuk menahan barang-barang elektronik mungkin simpan di situ bisa. Di sini ada depek-depek apa aja nih? Ada merek apa aja? Oh, kebetulan kalau kita di depan ini kita taruhnya untuk seri Kotrek aja sih. Kotrek ya? Kotrek aja. Oh, brand Kotrek aja. Iya, dan ada Konsina juga. Oh, Konsina juga. Selain dua brand ini ada brand apa lagi untuk tas? Kalau untuk tas kita ada Calibre. Ada Cosmet. Oh, Cosmet ada juga ada ya. Ada Montrek juga. Ada brand luar ada mungkin? Osprey. Ada Osprey juga. Ada disini. Dong. Yo, banyak. Jadi brand impor pun walaupun tokonya kecil tetap ada ya. Ada. Yo, nah, di depan sini lo bisa temuin tadi barang-barang yang tadi gue udah sebutin. Terus kita ke bagian tengah kali ya. Boleh. Ke bagian tengah ketemu sama siapa tuh? Bang Itang ya? Abang Itang. Okay, thank you, siapa? Yan. Weh. Gila, Kyo. Nah. Baru sampai Kyo. Ini dia nih, jadi Bang Itang. Kenalin Bang. Nama gue Itang, bro. Itang nih, si Bang Bewok. Bewoknya rame banget, lembat banget. Jadi di sini dia yang salah satu jaga toko di sini juga ya. Iya, betul, nemenin. Jadi kalau nanti ke sini pasti ketemu sama Bang Itang ini. Pokoknya dia kalau lo butuh barang apa-apa, butuh penjelasan apa-apa ke dia. Ini jago banget dia kalau masalah alat-alat gunung ya. Iya, begitulah. Nih Bang, di bagian depan ya, depan tengah sini ada barang apa aja nih? Gue lebih tertarik sama sendal sama sepatunya nih. Oh, ada sepatu, ada sendal juga. Kalau sepatu tuh ada Kotrek, Mokjawer. Mokjawer, iya, La Sportiva. Oke. Nah, kita ke bagian sini dulu aja kali ini. Iya. Ini di sini ada sendal apa aja nih? Oh, untuk di sini ada sendal Akasaka, Akasaka Outdoor Pro. Outdoor Pro. Iya. Oh, ini nih. Coba. Ya, iya. Oh, ini nih Akasaka nih. Terus. Akasaka. Jadi si warnanya tuh etnik banget ya? Warnanya etnik. Ini ada Outdoor Pro. Outdoor Pro dia. Oke. Untuk harganya berapaan dia? Untuk harga relatif sih, kalau misalnya yang ini kena 145 dia. 145? Iya, 145. Kalau yang ini kena 195. Wah, yoi. Terus di atasnya ada sendal. Ada sendal nih. Ini sendal apa sepatu sih? Sendal sepatu bisa. Sendal sepatu bisa ya. Yoi. Ini Kin dia. Ini seri apa nih? Unek. Unek? Iya. Nah nih, kalau masalah barang-barang kayak gini suka banyak yang nanya diskon. Sepatu ada diskon nggak? Ada, yang ini? Iya, ada yang ini. Yoi. Ini lagi diskon, bro. Berapa persen? 25% loh. Nah, 25%. Kapan lagi, gila nggak lo? Yoi, kapan lagi? Ini brand luar ya? Ini luar banget. Brand import, terus lagi diskon juga. Kalau diskon 20% ya? 25%. Dari harga berapa ke berapanya nanti langsung ke toko aja? Langsung ke toko aja, sambil ngopi-ngopi kita. Yoi, sambil ngopi-ngopi. Ini nggak dicukur-cukur? Bentar lagi, Bang. Terus sepatu di sini masih ada nih. Sepatu di mana tuh? Nih, Bang, sepatu dulu di sini nih, jelasin ini nih. Biar enak. Nah, yang ini juga lagi diskon dia. Diskon juga itu ya? Iya. Dari Kin. Oh, Kin. Sama kayak tadi mereknya ya? Mereknya kan beda. Artikelnya beda. Artikelnya beda. Iya, ini Gipsum. Gipsum. Iya, Gipsum. Ini ada nih, masih lengkap ukurannya. Oh, ini pokoknya kalau... Nah, ada lagi satu. Apa tuh? Oh, bukan hanya seri itu, tapi ada seri lain. Iya, ada. Nah. Targi ya? Targi. Targi juga sama diskon. Diskon 25% juga. 25% juga. Yeah. Oke, jadi untuk merek Kin, ini diskon nih. Untuk seri Targi, Gipsum ya? Iya. Sama yang tadi tuh.
apa? Unex. Unex ya. Iya. Nah, selain si brand-brand luar, ya brand-brand luar, untuk lokalnya ada apa aja, Bang? Untuk lokal kita kebetulan ada Kotrek. Kotrek. Iya, Kotrek. Tuh, Kotrek cakep-cakep juga. Kotrek banyak loh variannya, Bro. Iya, benar-benar. Tinggal lu cocokin aja, sesuaiin. Banyak banget pokoknya. Size-nya juga masih lengkap. Nah, si Kotrek ini harganya dari berapa? 2545 deh. 525. Sorry, 525. Ya? Kesel Leo. Okay. Tidak gua. Kebanyakan. Jadi si Kotrek ini harganya 500 ribuan lah ya. Iya, 500 kisaran segitu lah. Sekitar segitu. Terus di sini ada Mokjawer. Iya. Ini seri apa nih? Ini seri N19. N19. Ini harganya 425 tuh. Gila, harga pelajar, Bro. Harga pelajar. Pelajar. Nih. Kapan lagi loh? Mokjawer ditambah ada ini dia. Ada kelebihannya, Bro. Apa tuh kelebihannya? Garansi. Duh, garansi. Garansi. Udah kayak garansi ini ya, udah kayak HP ya. Garansi untuk reparasi ya. Yo, nah ini satu lagi serinya. Ini seri Reality. Reality. Ya. New Reality. New dia. New Reality. Ini harganya juga 625. 625. Garansi setahun. Setahun juga. Yo, wah, cakep-cakep nih. Cakep-cakep. Cakep. Nah, parah kayak ini udah nyenggol-nyenggol. Iya nih. Wah, pokoknya nih di bagian tengah ini kayaknya udah lapar mata banget ya. Iya. Udah nemu sendal sama sepatu. Di sini nih, Bang. Nah, ini ada carrier nih kayaknya. Carrier, iya. Ada carrier dari Osprey juga tuh. Osprey ada. Osprey ada, itu tinggal seri apa itu? Itu Arkeo nama Mutan. Oh, Arkeo nama Mutan ya. Iya. Terus ada carrier-carrier dari Kotrek juga. Dari Kotrek juga ada. Terus di sini ada apa nih? Ada buat shot buat HP. Oh, buat ada, handphone. Iya. Inilah aksesoris ya. Aksesoris lah. Nah, di sini juga ada buat untuk climbing nih. Petsel-petsel ya? Petsel ada, petsel. Iya tuh, pokoknya kalau emang lu sebenarnya bisa PO juga sih ya, kalau emang memerlukan barang-barang petsel yang tidak ada di sini bisa kita bisa PO juga untuk alat-alat climbingnya. Wah, di sini komplit banget asli. Nah, di sini sorry, di sini ada dompet nih. Ini dompetnya harga berapaan, Bang? Harga murah-murah, Bro, di bawah 100 pokoknya. Di bawah 100 lah ya. Cek aja mari. Yo, ini Baratek tuh ada Baratek kebanyakan nih. Baratek. Ada Kalibre juga. Ada Kalibre, ada Montrek. Wah, cakep dah pokoknya. Oke nih, gue udah puas banget di daerah sini. Nih, gue kemana lagi nih? Kesini ya, masih ya, ada ya? Kesini masih ada. Oh, masih ada nih. Ternyata ada kuncinya juga di sana. Ada kuncinya di sana ya, bersama Bang Melukle. Yoi, Bang Itang. Okay, thank you nih. Gue lanjut ke bagian tengah sini ya. Oke, okay, siap. Woi. Sih. Bang Melukle, ini guru gue nih. Dari si gua hantu. Ya, si gua hantu. Jadi ini Bang Mukle, jadi dia salah satu yang jaga di sini juga, Bang ya. Iya. Jadi tadi gua udah ke depan, Bang, ke depan sama tengah, ketemu sama Dian sama Bang Bewok tadi tuh. Nah, di sini katanya banyak barang-barang lebih banyak juga nih. Soalnya kan kemarin gua udah nge-review toko Cinere. Iya. Sekarang banyak yang nanya toko Pancasila sekumplit apa sih? Wah. Di bagian tengah ini ada apa aja nih? Pokoknya buat di Jelatan Adventure Pancasila pokoknya palu gak ada. Iya enggak? Yang lu cari ada. Enggak ada, ada di sini. Ada di sini ya. Dari brand lokal sampai brand interlokalnya impor, maksudnya impor ya. Udah kayak telepon tuh. Nah, kita ada Kotrek nih. Kebetulan untuk Kotrek ini range harganya masih di bawah rata-rata 500-an. Jadi 500-an buat kalangan ya, pelajar. Jadi buat kalian nih yang enggak cuma hobi hiking tapi dia buat keperluan sekolah ya kan. Nah, ini bisa di harganya tuh harganya masih di bawah rata-rata dia. Berapa? 300? 300 400, oh, 300 ke atas lah ya harganya. Sampai 500. Oh iya, jadi tambahan dari tadi di depan tuh di sini ya sisa-sisanya ya untuk tas Kotrek nih. Tas Kotrek. Tuh di pojok ada Kalibre juga ada ya. Ada Kalibre juga. Kalibre juga di sini. Pokoknya kalau lu kesini depeknya lebih komplit lagi nih di bagian tengah sini. Dan yang paling menyorot perhatian tuh si aparel nih, Bang nih. Wah. Aparelnya banyak banget kelihatannya ya. Yoi. Nah, di sini ada apa? Kaos di nih. Sini kita ada base layer. Base layer. Base layer. Jadi yang buat kegiatan sepeda, suka running. Iya kan? Betul. Nah, ini cocok banget nih, Bro. Coba deh keluarin deh salah satu contohnya. Nah, ini. Nah, itu dia. Nah, ini ada yang base layer dari Montrek. Ya, ini Montrek. Atasannya atasan aja ya. Nah, ada yang satu set juga. Nah, ini yang long johnnya nih, satu style. Jadi satu paket. Ya, jadi lu dapetin celana sama si atasannya. Ini harga berapa nih? Harganya murah banget. Satu style 355. Kalau untuk satu atasannya aja 149.900. Lu tinggal pilih aja sih sebenarnya. Nanti kalau udah ke toko sini udah tinggal sesuaikan aja dengan budget ya. Nah, ini juga nih gokil lagi nih. Ini yang terbaru nih dari Baratek. Base layer-nya jadi ketika kita lupa nih enggak bawa masker. Nah, ini bisa jadi buat masker. Oh, benar. Ada lebihannya gini ya. Dan jadi di jalur juga kalau pas lagi emang
kemarau nih. Kabut, lembu ya. Ini bisa kepake buat. Wah, mungkin. Cakep banget nih. Dari Baratek nih. Baratek. Harganya sorry. 155.000. 155.000. Murah banget ya. Aduh, pokoknya asli. Sampai jual kebun nenek lah. Ini angkatnya juga berat nih. Berat si rumah. Wah, ternyata ada brand impor juga ya, untuk jaketnya. Nyelip nih. Walaupun tokonya kecil, oh, tahu-tahu ada si Rubah di sini nih. Oh, brand Eropa nih, brand Rubah. Ini. Tuh. Aduh, harganya nggak kuat saya nih. The North Face. Oh, The North Face ada juga. Nah, ini yang windbreaker-nya. Ini warna-warna woman ya. Yoi, buat cewek. Cewek. Nah, ini warna-warna cerahnya juga. Warna-warna cerahnya. Ini kalau emang dari kemarin nanyain The North Face, kan gue pernah pakai The North Face, Bang, di salah satu video. Banyak yang nanyain tuh, Bang, belinya di mana? Di sini ada. Oh, ada banyak. Ini dari sini sampai sini udah North Face semua nih. Semua nih. North Face semua nih. Yoi. Wah, cakep banget dah. Jelatan kan ada jaket juga, Bang. Wah, iya. Jaket. Kaos aja kita ada. Kaos ada. Ya, ada. Coba Bang tunjukin jaketnya, Bang. Ini yang terbaru nih. Jadi Jelatan juga mengeluarkan jaket. Ini Jackson, tuh ya. Bisa menahan air dengan intensitas tertentu aja ya. Heeh. Ini Oro Jackson. Yoi. Ini mirip-mirip kayak tadi ya? Iya, mirip-mirip berubah. Cuman ini yang murahnya lah. Yoi. Ini harga berapa Indonesia nih? Rp315.000. Dan ini ada size S sampai double XL. Double XL. Paling. Jadi lu bisa miliki si jaket ini dan dua warna ya? Dua warna. Nah, ini yang terbaru new color navy. Tuh, lu tinggal pilih dah. Mau yang warna olive nih, olive sama navy. Navy ya. Jadi ini ya, ini untuk buat kalian yang big size, jadi enggak usah takut. Betul. Nah, ini dia size double XL-nya. Gede ya, lebar. Betul. Tadi pun ada yang belanja ya langsung ya nyoba ini double XL-nya. Iya, lebih lebar. Di brand lain enggak muat, nah, di sini muat. Yo, itulah kendalanya. Jadi Jelatan pun mengeluarkan produk. Lihat dong. Oh, yo, juga nih apa ini? Nih? Ini gokil, paling kasih. Baru nih gua dari Jelatan. Oh, ini emang kan gua lumayan sering kemana-mana. Oh, iya, mungkin nanti kalau udah normal gua ke kampus juga pakai ini juga. Jadi ini messenger bag. Jadi lu bisa nyimpen laptop juga dengan ukuran 10 inci mungkin atau 12 inci, 11 inci bisa masuk sini. Dan messenger bag ini tuh ada 3 warna, Bang, ya. Di sini juga dijual. Tenang nih. Lihat pilihan warnanya. Ini dia warna orange messenger bag. No, orange. Ini cakep lagi orangnya. Kasih tahu harganya dong. Harganya masih di bawah 225. Bro. 225.000. Oh, ini warna birunya nih yang suka biru. Nah, ini The Jack ini Persib nih. Ya. Orange sama nyatu dong. Udah nyatu dong, slow. Wah, cakep banget ini. Nah, ini untuk travel pouch ya? Travel pouch, waist bag. Ini kita ada Montrek, Baratek, Calibre, Jelatan, Akasaka. Nah, ini udah ada tuh. Nah, jadi kalau emang lu nyari tas-tas kecil nih, kayak waist bag mungkin, kayak itu waist bag Akasaka. Terus yang lu pakai juga sama ya? Woy, sama ini dong. Dari Jelatan juga. Oh, iya. Jadi emang harganya murah-murah lah ya. Harga cuma 150. Nah, ini 105.000. Ya nggak ada yang mahal-mahal lah, tergantung brandnya juga. Pokoknya kalau perlu travel pouch, waist bag, terus tas-tas kecil, lo bisa sikat di sini aja nih, di bagian sini. Tadi jaket, di bagian sini untuk travel pouch. Terus di bagian depan ada apa, Bang? Kalau itu carrier ya? Untuk bagian depan, gue ada, nah ini buat contoh display sleeping bag. Kita punya sleeping bag, ada yang... Coba angkat aja, Bang. Sleeping bag-nya. Okay. Nah, ini yang Ailos terbaru dari Jelatan Adventure. Dacron dia bahannya. Bahan Dacron. Modelnya mumi, jadi mumi. Lebih hangat, nggak masuk angin ya kan. Iya betul. Anginnya nggak masuk lah. Nah, ini juga ada yang Jelatan juga nih yang model ticker. Nah, ini yang grid polar. Ini polar ya? Iya, harga murah cuma 145.000. Nah, jadi lu tinggal pilih mau polar apa mau Dacron. Nah, ini juga ada lagi satu lagi. Wow, sih ada. Ini yang high polar. Wow, ini polarnya lebih tebal berarti. Lebih tebal tuh bulu. Aduh, ini enak banget buat tidur ini. Harga cuma 165.000. 165.000 doang. Banyak ada satu lagi enggak? Ada. Kayaknya banyak banget nih. Banyak nih, kita Jelatan kemarin produk sleeping. Ini yang banyak. Buat anak ya? Ini coba. Yang kids. Ini yang kids nih. Jadi kalau emang sekarang banyak banget yang family-family itu naik gunung, anaknya juga ikut, kalau bapak ibunya ikut. Jadi di sini ada waist bag, ada sleeping bag untuk anak-anak nih. Jadi di sini juga udah disesuaikan nih untuk si polar-polarnya disesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan hangat si anak gitu kan. Wah, ini enak banget ini. Ah, gue juga punya yang unik nih. Nah, ini thermal ya? Thermal BV nih. Thermal BV. Buat cuaca ekstrim, khusus pendaki nih ya, penting nih harus bawa. Asli. Asli, dia modelnya buat bahan foil.
Iya. Harga 150 dari Great Outdoor. Jadi aman. Aman. Jadi bisa selamanya pakai. Iya, betul. Kalau blanket kan cuma sekali. Kalau blanket kan sekali pakai ya. Kalau ini bisa pakai terus. Selamanya. Yo. Nah, ini di bagian depan carrier banyak banget ini. Wah, kotrek kita banyak. Kotrek. Ada yang 50 liter, 60 liter sampai 70 liter. Yo, okay. Ini tuh lihat tuh, 45, 55, 65, tinggal disesuaikan dengan ukuran torso ya. Seri terbaru semua. Sorry nih, tempatnya agak sempit. Agak sempit. Jadi kita ya begini adanya. Tapi harga masih yo. Harga masih di bawah sejuta. Masih di bawah sejuta ini mah aman. Tuh matras-matras aman pokoknya. Nih, matras cuma 50.000. 50.000-an ya. Oh, 50.000 nih ada yang Baratek, 50.000 juga. Jelas. Jadi sambil lihat-lihat orang lewat di sini nih. Nih, celana. Nah, ini celananya belum nih, celana panjang ini. Sama celana pendek. Nah, ini yang lagi emang booming nih, Makalu ini nih. Makalu mana tuh? Makalu ini banyak modelnya, karena kita nggak cuma buat kegiatan di gunung, gunung. Buat harian juga. Harian pun ya. Keren dia, karena yo, iya, modelnya fashion juga. Yo, iya benar-benar. Bahannya juga bahan. Tuh, celana nih. Aslan ya. Nah, banyak kebangetan lo kalau kesini nggak dapat celananya, ini udah banyak banget nih celananya. Nah, lo mau yang sambung pun ada ya. Yang convertible ada. Convertible ada. Nah, woman seriesnya juga ada nih. Woman series. Buat ciwi-ciwi, jadi ciwi-ciwi. Jangan takut. Yoi. Ini bisa. Yoi. Oh, udah semuanya ada di sini pokoknya. Di sini. Celana cewek, celana cowok, panjang, pendek. Yoi. Taktikal kayak mau sambung kayak pokoknya ada semua di sini nih. Sama topi-topi nih. Wah, nih. Buset dah. Banyak banget ini. Kita topi. Nah, ini kita bagus nih bahan nih. Sangat laki ini. Sangat laki. Headwear emang khusus pertopian duniawi. Yoi. Oh, dia emang udah spesialis topi. Spesialis topi. Spesialis headwear ya. Headwear. Headwear ya. Dengan bahan denim, coy. Oh, bahan-bahan denim. Bahan-bahan oh, pantesan bahannya kuat, emang yoi. Bagus banget ya. Mewah banget gitu. Harga ya, cuma 110. 110 ribu harganya. Tuh, lu tinggal pilih mau warna-warna terang, mau warna gelap. Ini lima kalau ada yang topinya kombinasi warnanya. Yang buat sepedahan juga ada. Nah, nih. Sepedahan juga ada. Nah, sangat laki. Tuh, gerak terus. Yoi. Goes oh, emang sangat laki itu benar-benar komplit ya? Komplit, dia lebih ke semua kegiatan ya. Kompor-kompor pasak juga ada nih. Rem. Jadi ini pasaknya tuh kalau emang lu punya tenda yang mempunyai pasaknya masih besi, belum aluminium alloy. Cupu dong ya. Cupu. Jadi mending pakai ini. Ini cuman 30.000 dapat 5 ya. 5 ikat. Dapat 5. Lu beli aja sih kalau buat tenda 2 ikat atau 3 ikat. Udah kayak rambutan diikatin. Nah, ini apa namanya? Tumbler ya. Tumbler. Wajib banget karena buat ngopi-ngopi di tengah. Yo, dia ada. Nah, ini yang akasaka lucu nih warnanya. Ini ada kunciannya. Ya kan, dia ngunci. Set. Oh, praktis, iya praktis banget nih. Tuh, ada yang ini. Ini tuh harganya rata-rata di 125, 155. Banyak. Tuh yang putih. Ini buat cewek lucu banget tuh. Nah, pokoknya buat udah komplit. Bayi juga bisa dipakai ya kan. Iya benar. Susu. Nah, ini ada tenda, ada nyelip-nyelip nih. Wah, nyelip tuh. Tenda. Tuh, tendanya banyak juga. Ada tenda, ada festival. Ada festival. Kita tenda ada dari Big Adventure ya. Terus ya. Ada dari Kotrek. Ada dari Kotrek. Terus ada dari Mountain In Sport juga ya. Mountain In Sport, Great Outdoor. Great Outdoor. Banyak. Nih, pokoknya lu kalau ke toko Pancasila, gue jamin bakal bingung dan lapar mata. Ya. Karena emang di sini komplit juga. Kayak di toko Cinere juga, di cabang Pancasila pun walaupun kecil, tapi tetap komplit ya. Komplit. Coba kita ke tengah lagi. Oke, siap. Ternyata komplit banget ya. Komplit, bro. Di toko Pancasila ini. Jadi ini nanti wajah-wajah yang akan kalian temukan di toko Pancasila. Nanti akan, pokoknya kalau butuh apa-apa, masih bingung lo konsultasi aja ke Dian, ke Bewok. Itang. Sama ke Mukle. Oke nih, thank you buat kalian semua. Pokoknya jangan lupa untuk datang ke toko Jelatan Adventure cabang Pancasila. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini, di like sama di share juga untuk teman-teman kalian biar pada tahu juga untuk konten-konten kayak gini. Oke, thank you buat kalian semua. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, gengs. Dadah.